Waktu itu stepnya sampai berapa lama, Bu? Ke omaknya aja satu bulan, Pak, omaknya. Koma? Uh-uh. Satu bulan? Satu bulan. Kangen, Pak. Anak-anak juga suka mimpi. Suami saya suka pulang, gitu. Anak-anak saya mendusin suka nyariin. Baru saya ingat, oh iya, suami saya pengen meninggal. Siapa, Bu? Dibawa keluar bisa? Harus digendong. Tolong Bapak Ari, bantu bawa anaknya keluar. Kenapa panik sekali? Kok rumah tampak sepi sekali, Bu? Iya, masih berdua, Pak. Berdua saja? Ibu dengan anaknya? Iya. Yang lain berada kemana? Yang lain punya anak dua, yang satu udah nikah. Iya. Di jembatan dua, rumahnya. Di rumah mertuanya. Suamimu kemana? Meninggal, Pak. Kapan meninggalnya, Bu? Dari tahun 2000. Meninggalnya kenapa, Bu? Sakit apa? Sakit, itu. Diabetes, Pak. Daripada saya mah suami nggak ada, mending saya biarin dah. Saya kok ini kagak punya juga. Oh, Ibu lebih baik tidak punya uang ya, daripada harus kehilangan suami. Waktu suami masih ada, bentuk tanggung jawab yang diberikan suami seperti apa, Bu? Ya itu, dia juga beli bangunan juga. Cuman ya sayang dah sama anak sama istri gitu, Pak. Ngasih duitnya yang benar gitu. Ibu kangen tidak sama suami? Kangen, Pak. Anak-anak juga suka mimpi, suami saya suka pulang, gitu. Anak-anak saya mendusin suka nyariin. Baru saya ingat, oh iya, suami saya pengen meninggal. Tapi Ibu udah bagus kok, ya. Ibu udah punya warung, walaupun hanya kecil-kecilan saja. Iya, ini sekarang anak nih, biasa saya keliling, Pak, nih jam 10, pegang es. Di saat Ibu berkeliling jualan es, siapa yang jaga anaknya? Kan ada adik di sini rame nih, Pak, biasanya adiknya sekarang lagi ini pergi. Ini adik kandung. Adik kandung. Ini Bapak, Ibu suka ngelongok juga gitu. Saya mau kalau mau dagang. Saya mau lihat anaknya, boleh, Bu? Lihat dari dekat nggak apa-apa ya? Iya. Ini namanya siapa, Bu? Wiji. Laki-laki atau perempuan, Bu? Perempuan, Pak. Perempuan ya. Ia menyebabkan anaknya bisa seperti ini kenapa? Dulunya sakit tampak, Pak, karena bapaknya sakit. Iya. Saya kan gak bisa berobat, Pak. Gak bisa ngobatin dia, buat bapak sakit. Terus pas itu sepi tuh, bejang. Iya. Akhirnya udah bawa ke klinik. Ke klinik disuntik katanya ya. Ya udah, saya juga gak sadar. Dia sakit, saya pingsan di rumah. Ini bawa, yang bawa ibu saya sama saudara saya dibawa. Saya di rumah. Waktu itu stepnya sampai berapa? Ke emaknya aja. Satu bulan. Koma? Satu bulan? Satu bulan. Ini sekarang dia udah umur berapa? Udah umur 23, Pak. 23? November 23. Berarti dia kelahiran tahun 95 ya, Bu? Iya, 95. Katanya 90. Ibu gimana perasaannya nih? Mempunyai anak dua, satunya keadaannya seperti ini. Seperti apa? Bagian saya, Pak, saya doakan supaya anak ibu yang ini diberikan kesehatan ya, Bu. Amin, Pak. Mari, Bu, kita lanjutkan lagi ngobrol di depan. Ibu percaya tidak bahwa ibu nanti bisa jadi orang sukses? Amin, Pak, amin. Ibu mau gimana harapan ke depan ini? Selain ya, untuk anak, apa yang mau ibu lakukan? Ya, saya pengen usaha lebih banyak lagi, Pak. Lebih lengkap gitu. Usahanya diperbanyak lagi ini ya, maksudnya ya. Mau diisi apa? Sembako apa gitu, Pak. Ya. Biar bisa saya nunggu di rumah ngeliatin anak saya, Pak. Betul, biar saya enggak tinggal-tinggal. Iya, iya. Ya. Oke, sekarang kita bahas soal penghasilan ibu.
berdagang ini berapa perharinya? Sehari kadang-kadang dapat 15.000, Pak. Paling gede tuh 25. Kalau esnya banyak itu 25 habis. Saya baru bisa uang, bisa beli beras, bisa beli susu, Pak. Setiap hari Ibu makan nasi pakai apa lauknya? Kadang-kadang beli bakso, beli lauk mateng, Pak. 5.000 dua di situ, di depan. Yeah. Udah itu aja, orang makan berdua ya saya. Kadang-kadang saya makan bekas sisa dia. Sisa dia udah makan, saya baru saya makan, habisin gitu. Baik, Ibu Nur Hayati. Saya tahu apa yang dibutuhkan. Ini mau puasa, Pak. Saya pengen nanti suami saya ada di rumah. Yeah. Ajudan! Lihat saya, Ibu. Ibu jangan sakit. Percaya sama saya, semua pasti ada jalan. Selagi Ibu masih berusaha, pasti ada jalan. Selagi Ibu masih berdoa, pasti ada harapan, Ibu. Ya, mungkin Ibu jangan nangis saja. Saya ucapkan selamat untuk Ibu Nur Hayati berhak mendapatkan rejeki sebesar 12 juta rupiah untuk Ibu habiskan. Ibu gimana perasaannya saat ini? Senang, Pak. Senang, lega hati saya, Pak. Ya, saya ucapkan selamat untuk Ibu Nur Hayati berhak mendapatkan rejeki sebesar 12 juta rupiah ya, Bu. Ibu harus manfaatkan rejeki ini untuk Ibu berdagang. Jadi jangan biarkan uang ini saya ambil kembali. Manfaatkan ya. Ke pasar harus beli minimal 5 jenis barang yang berbeda-beda. Belanja dengan bijak, beli barang bisa dibawa kembali ya, Bu. Iya, Pak. Kalau gitu kita langsung saja ya. 1 2 3 Ibu selamat. Akhirnya saya sampai di pasar Citayam, saya langsung lali beli beras. Waktu tinggal 25 menit. Beras bang yang bagus bang, beras yang bagus ini kak. Ya ini ada yang berapa aja? Mana 500 yang mana? Coba lihat dulu. Contohnya mana yang 500? Cepetan bang, cepetan jangan lama bang, cepetan waktunya habis bang. Bang cepetan bang. Mau berapa karung? Bagus, tiga. Tiga karung, Bu. Banyak banget, Bu. Itu buat bagi-bagi janda. Saya kan mau suka dikasih sama orang. Oh, sedekah. Tiga karung, cepetan. Kaget banget sih emang ibunya anak beratnya. Acara uang kaget ya, namanya pasti kaget lah. Buat ibunya, semoga dimanfaatin barang-barang yang ada. Pokoknya buat uang kaget, terbaik dah. Cepetan. Ini 1 juta, hitung dulu. Bu, lengket bu, lengket. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, cepetan, nggak pakai lama, Oke, makasih ya. Ayo bu, lari dulu bu. Ayo bu, waktu tinggal 24 menit. Sini. Mie instan, mie goreng, mie soto. Mie instan. Dua-dua. Setelah beli beras, saya lari-lari di toko sembako. Beli kopi, beli gula, beli deterjen, beli mie instan. Saya beli popok buat gigi, sama beli susu. Ya, makasih. Waktu tinggal 22 menit. Bang, jangan lama-lama. Kasih harga murah, Bang. Ini buat dagang, Bang. Ayo, Bang. Cepetan, Bang. Cepetan, Bang. Berapa totalnya? 300. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 juta.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nih. Si ibunya kayaknya senang banget, kayak seperti terbantu sama uang kaget tersebut. Semoga dari uang tersebut bisa ngubah kehidupannya menjadi yang lebih baik. Mas, segramnya berapa? Mas, 23 berapa? Mas, 24 berapa? 23, 450. Mas, 24, 550. Nah, ibu mau mas yang berapa, Bu? Mas yang muda, gak mudahan apa yang besaran? Yang tua? Yang bagus? Mas, 24, berapa tuh? 580. 550 aja lah, bantu orang. 57. Ibu mau berapa gram, Bu? 5? 5. Coba lihat 5 gram apa? Apa, Bu? Cuktan. Kalung, cincin. Kalung aja, kalung. Kalung. Cepetan. 6 gram aja, 6 gram. Cepetan, 6 gram. Cepetan ya. Kayaknya dia senang banget dapat uang kaget gitu kan. Soalnya mungkin dia keinginan dari dulu untuk beli emas 24 gitu. Mungkin baru bisanya sekarang gitu. Kalau untuk acara ini bagus sekali ya, apalagi untuk yang kurang mampu ya bisa membantu lah. Iya. Tan. Berapa? 850. Tambah cincin Bu, satu lagi Bu tuh. Cincin buat biji dah ya? Iya. Buat biji. Cincin yang anak buat anak tuh. Cepetan. Ibu akhirnya beli cincin lagi? Iya. Berapa gram nih? 1 gram. Berapa duit? 300. 250 ah. Dan terima kasih. Kan. Ini masnya asli kan? Asli. Asli ya. Asli ya, pasti ya. Ya udah, yuk. Ayo. Kata gini, Bu, itu misi. Bleh. Salamnya berapaan ya buat anak umur berapa? Umur 21. Saya lari lagi nyari kereta dorong buat Wiji. Karena dia nggak bisa berjalan. Saya pengen ngajak dia jalan-jalan ke belakang, ke depan. Ini bisa copot, Mbak? Seneng banget kayaknya. Ya karena dia kayak bisa beli buat anak kayak gitu loh. Pokoknya bagus deh, mendukung banget. Cuma habis teh ya, Wata, tolong teh. Bikin bom. Bener yang ini. Bukan yang ini. Yang kuat ya, udah tak apa, patah doang. Yang kuat yang mana sih? Patah. Yang kuat, Bu. Ya, itu, yang ini. Yaudah, ini pasnya berapa? Kurangin cepetan, dong. Cepetan. Kurangin. Dicu udah mau kurangin. Pokoknya kamu gak rugi, dibantu orang bulan puasa. Cepetan. Dicu udah mau kurangin. Ayo, Bu. Cepetan gak? Cepetan. Ya, harganya berapa pasnya? Cepetan, bantuin. Bondah, mana bonya? Murahin, jangan dimahalin. Teh, cepetan teh. Hitung berapa duit, cepetan. Bang, cepetan. Ya Allah. Cepetan Bu, waktunya tinggal 50 detik lagi Bu. Cepetan mana duitnya? Cepetan. Itu aja. Cepetan Bang, Bang. Hitung dulu. Iya. Ya, pas ya. Ibu mau beli apa lagi? Uangnya masih ada berapa itu? Lemari plastik. Tapi nggak cukup Bu, 14. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Banget nganter ibu belanja, ibu pinter nawar ya. Makasih ibu. Kru-krunya makasih banyak, udah diikutin belanja. Yang di sebelah sana siapa? Ibu saya, Umi. Umi? Iya. Pak, doanya saya ada mau biar sehat datang dari Pak ya, biar lancar usahanya Pak ya. Ya Allah, Bapak biar sehat, panjang umur. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung tanyakan saja, ibu ada beli apa aja? Beli Bu, ada stroller, Bu? Iya, buat anak saya. Nanti kita bahas soal ini ya. Ibu ada beli tempat tidur, ada beras 3 karung. Lalu itu sembako semua ya? Buat dagangan. Jajanan anak. Ya, jajanan anak-anak buat borong. Di rumah ya? Iya.
lalu ada kompor gas beserta dengan selangnya, ada gasnya juga, blender Magicom. Udah hanya beli ini saja. Iya. Kulkas kenapa nggak dibeli, Bu? Duitnya nggak cukup. Uangnya nggak cukup. Emang harga kulkas berapa? Mahal, 2 jutaan. 2 juta. Freezer. Oh, freezer. Iya. Uang sisa berapa? Coba. Ini kayak masih banyak. 90.000. Berapa? 500. Uang sisa 590.000. Saya lebih mementingin anak dulu dah. Ambil ya. Lebih mementingkan anak, itu bagus sekali. Tapi kan kulkas itu ibu butuh, iya. Ibu kan dagang makanan. Habis bagaimana pak, kulkasnya duitnya kagak kurang, gak kebeli. Duitnya gak cukup ya, habis mau bagaimana lagi iya, ya. Saya mau bahas, ini stroller. Ini kan untuk anak umur 3-4 tahun ibu. Memangnya iya. Ini kuat bebannya, buat katanya buat nahan. Kuat katanya, kuat. Kuat katanya? Ini yang paling bagus katanya. Berapa nih harganya? 1 juta berapa kah tadi ya? 1 juta 100. Ibu mau ada rencana ajak anaknya jalan-jalan kemana? Kok beli ini? Ajak keliling, keliling gang. Keliling gang. Ya kan belum pernah. Maksudnya jalanan sekarang udah enak, udah rata. Belum pernah jalan-jalan ke belakang. Baik. Ya. Ibu harus tetap jadi orang baik intinya di sini. Amin. Sayang sama anaknya. Amin. Kebaikan itu tidak akan pernah rugi kok Bu, kalau kita berbuat baik ya. Iya. Itu adalah sebuah investasi. Iya. Apalagi kalau ibu melakukannya tanpa ada orang yang tahu. Iya. Itu akan jauh lebih bagus. Iya. Lalu harapan ibu kedepannya apa dengan modal-modal ini? Ya biar usaha saya lancar, dah, biar bisa beli kulkas lagi, kulkas yang baru, buat beli freezer, biar bisa nabung. Iya. Ibu udah beli emas ya? Udah beli. Coba silakan ibu buka. Ini emas apa Bu? Emas kalung. Kalung apa itu? Kalung 5 gram. Terus di emas 20. Ini beli cincin buat Wiji, buat anak saya. Ini cincin buat Wiji. Iya. 1 gram. 1 gram. Iya. Ya. Disimpan. Iya. Emasnya tadi berapa tuh harganya beli? 2.850.000 ya? Iya. Betul ya? Iya. Itu sudah cukup buat beli kulkas. Nah, tapi maka dari itu uang ini saya kembalikan, Bu. Minimal supaya ibu tidak terlalu boros dengan uang hasil penjualan emasnya. Silakan diterima. Alhamdulillah. Iya, Pak. Ya. Bapak biar sehat, biar murah rezekinya dijauhkan bahala, Pak. Ya. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah. Simpen ya, Bu, uangnya, Bu. Ya sudah, berarti kan di sini solusinya kita sudah menemukan iya, bersama iya, ya Bu. Iya, Pak, makasih banyak udah. Ya, dari hasil penjualan emasnya ketika sudah dijual, iya. Itu saya berikan lagi iya. Yang sisa belanjaan supaya iya. Tidak terlalu banyak pemakaian iya. Di hasil penjualan emasnya. Iya. Sayang. Iya, saya buat simpenan kalau lagi ada apa-apa gitu, Pak. Iya. Kalau lagi sakit, Widi saya bingung banget enggak punya uang buat berobat. Ibu ada beli obat enggak? Buat belum. Ibu tuh kayaknya ada apa di iya, ini obatnya jauh, Pak, di Cibinong. Emang di sekitar sini nggak ada yang jual obat ya? Nggak ada, ada spesial di sono. Dulu kan emang berobatnya di Cibinong, lagi sakit jantung ya. Di ini kenapa ya? Emang ya? Gatel. Gatel? Uh-uh. Oh, iya. Baik, kalau begitu ibu, semua rezeki yang ibu terima hari ini tidak ada potongan pajak sama sekali. Hmm. Jadi kalau nanti ada orang datang ke rumah meminta pajak, ibu tidak perlu tanggapi karena itu bohong. Yeah. Ya. Salam buat Wiji dari Mr. Money. Salam kasih sayang yang nggak akan pernah hentinya. Iya. Saya akan doakan terus. Iya. Mudah-mudahan Wiji diberikan mujizat, diberikan kesembuhan. Iya. Dan tentunya ibu bisa memberikan makanan yang enak-enak buat Wiji. Iya, udah beli daging saya, Pak. Bisa beli daging, beli ayam ya. Iya. Kasih yang terbaik buat anaknya. Kalau begitu saya Mr. Money beserta dengan tim yang bertugas hari ini harus pamit, iya. Ibu. Terima kasih banyak, Pak.